Jamur. Toge juga. Ini kerja kalau tujuh. Ati ati ampla sambal hijau. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Gila nih panas banget, kayak bakalan hujan. Gue lagi mau makan super rames, itu kayak warteg yang lagi rame-ramenya banget di Gading Serpong guys. Tadi aja lumayan ya, dia untuk pegawainya tuh banyak. Jadi lumayan cepet dia punya penyajian ya guys. Sama tadi di sebelah juga ada mixue. Wah ini tuh gue lagi sederetan ini, ruko ini. Makanan semua guys. Akhirnya gue cobain juga nih. Rames. Kalau super rames mah punya Gary ya. Ini rames. Warung rames. Gue tadi pesen lemon teh gitu gitu. Seger enggak ya? Ini murah banget guys, cuma 12.000. Wah, seger. Lemonnya berasa. Mantep. Tadi ini kan tadi gue pesen tempe orek, buncis. Apa lagi tadi? Buncis kayak tumis gitu sama wortel gitu, terus apa lagi tadi ya, kok gue lupa. Oh jengkol sama satu lagi tadi, gue orangnya lupaan dong guys. Nasinya juga ini guys, ada pilih mau nasi merah atau nasi putih. Oh sama telur dadar, tebak berapa? 38.000 guys, malah murah tuh. Mahal atau murah? Mahal nggak apa-apa asal enak. Nah, kita coba ya. Nih, telur dadar lumayan tebel ya. Ada tempe, buncis, sama jengkol. Coba dapat berapa nih jengkolnya? 1, 2, 3, 4. Hah? 4 uang? Oh, 5. Jengkol, telur dadar. Oke. Okay. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Apa dulu ya? Ini dulu tempe. Sama tadi gua minta bumbu rendang, guys. Tempenya. Tempe tipe gua. Aduh. Nasinya agak lembek. Sayurnya. Sayurnya biasa, kayak lu masak di rumah aja. Jengkolnya nggak terlalu besar. Empuk gak? Jengkolnya sih apa ya? Bukan tipe lembut sih, tapi juga bumbunya nggak terlalu banyak rasa ya. Coba. Sambelnya asin-asin gitu, tapi nggak terlalu pedas menurut gue. Nasinya masih panas. Iya. Sambelnya dibilangin pedas enggak sih? Asin-asin gurih dia. Kalau menurut gue ya. Nasinya lembek banget. Telur. Telurnya biasa aja sih, telur pada umumnya. Tempenya gue suka, tipe gue manis. Kenapa dia mahal ya? Karena mungkin dia kan sewa si rukonya juga kan, dan dia sewanya tuh sampai 3 loh guys, 3 ruko. Jadi 2 rukonya itu untuk orang makan gitu. Jadi cuma meja doang sama bangku. Padahal ini baru jam
12-an. Banyak lauk yang udah habis. Enak sih. Karena gue suka tipe taste yang manis, jadi menurut gue enak. Dan menurut gue mungkin karena gue kan pesennya masih yang aman-aman ya, tempe, jengkol, telur, sayur. Mungkin kalau gue pesennya yang lain, next time nanti gue pesen yang lain lagi, cobain yang lain ya, kayak ususnya. Cuman yang kayak gue tuh tadi pengen kerang, tapi teman gue tuh pernah makan kesini, makan kerangnya rada amis. Aduh, kalau amis gue kurang suka kalau kerang. Jadi gue nggak beli deh. Cuman lumayan mahal ya untuk ukuran cuma tempe, sayur, telur sama ini 38 coy. Ini hitungannya tuh jengkol, jengkol semur. Tapi apa ya? Kayak bukan semur gitu. Nasinya kelembekan gue, aduh. Nasinya kurang cocok sama makan warteg. Lembek banget. Cuman gue suka sih, karena tesnya tes-tes manis, gue suka. Jengkol terakhir. Tadi pengen gorengannya, tapi kayak gorengannya habis, tahu habis. Gue tadi pengen bakwan jagung, habis kayaknya, gak ada. Sambelnya makin lama dimakan makin asin. Udah mau habis. Habis. Minum dulu ya, haus. Guys, beli guys. Yang lemon grey tea. Wah. Enak. Kalau tipe gue, ini manisnya, asamnya segera pas. Aduh, gila. Mantep. Jadi, thank you yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Ini lokasinya udah ada di Google Maps, tinggal searching aja. Bahkan di dekat sini pun ada yang Super Ames yang punya Gary Girianza juga ada. Pilihannya banyak, mau makan apa juga ada gitu. Jadi, thank you yang udah menonton. Bye.